Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita barang yang kita order di Shopee telah sampai. Kita order kamera, action kamera dinama Akaso. Berharga 600 dengan hari ini kita nak unbox barang yang baru sampai. Okey. Okey, sekarang kita nak buka kita punya action camera. Tengok apa yang kita dapat. Okay, kita punya action camera kita nak buka. Kita nak tengok apa yang kita dapat. Oh, tu dia. Itu dia, kita punya barang sudah dapat. Wah, packing dia pun baik . Kita keluarkan. Itu dia. Ini memory card. Terus sana ni dia punya receipt RM614 . RM614 dengan memory card, dengan lagi dia monopod TV S10. Kita tengok dulu kita punya monopod TV. Ni dia punya tali dia. Ni dia punya stand dia. Ni dia punya lock dia. Wawan ni dia punya stand di kaki dia. Kaki dia macam ni. Ngam. Untuk dia diri ya. Untuk diri. Yang ni kita tinggalkan dulu. Untuk taruh kamera. Ni kita taruh tepi dulu. Memory card kita taruh tepi juga. Yang kita nak tengok sekarang ialah action camera kita Alamak, Akaso Prime 7LE 20 megapixel kamera, 4K 30fps video, waterproof camera, dual LCD screen. Kaso, sini ada kaso. Ni barang-barang yang kita dapat dekat dalam kota. USB cable, lens close, zip tie, helmet mount, mana kita nak buka dia, kotak dia. Kita buka kat bawah ni. Jangan kacau lah. Kita tengok apa di dalam kotak. Ya, tu dia. Ini kita taruh tepi dulu. Kita dapat action camera action camera dia dah taruh dalam ni. Tengok dalam kotak apa yang ada.
Sony dia punya quick start. Tak ada apalah. Ini dia punya bagian-bagian yang dalam. Yang dalam ni. Ni Akaso Club. Akaso Club pula. Akaso Club eh. Ini tulisan satu haram tak faham ya. Wah, kita tengok aksesori-aksesori yang kita dapat eh. Bateri ada 2 biji bateri. 2 biji bateri, kemudian ni aksesori-aksesori yang biasa ni. Ni kita dapat dia punya remote untuk on off video atau on off gambar, untuk tangkap gambar jam eh. Wah, alhamdulillah ni. Oh, pakai cas eh. Lalu oh, tu dia pakai USB cas. Pakai USB cas. Okay, ni dia punya. Oh, ada charger untuk ni. Untuk bateri kita charger. Boleh masuk 2 bateri. Ni Kakak. Ni dia punya belting ni punya untuk ikat ke pada tangan ke. Oh, ni dia punya kabel tie, double tape pun ada. Ni mounting untuk tak tahu pada body ke. Ini pun sama juga untuk penyambung dia, untuk tinggikan serendahkan. Ini dia punya kabel USB untuk cas. Sekarang barang dalam box kita dah tengok, kita boleh masukkan dulu barang aksesorinya. Kita nak yang kita nak tengok sekarang kameranya kita nak tengok. Kita nak tengok sekarang dia punya kamera dia ni. Ni kita simpan dulu. Untuk aksesori kita simpan dulu. Kita nak keluarkan dia punya kamera daripada box waterproof. Macam mana saya buka dia? Oh, tu macam buka dia eh. Okay, kita keluarkan kamera dia pada box. Ya, tu dia Akaso Brad 7LE eh. Wah, daripada berat nampak mantap berat. Tuan ni belum ada bateri kat sini. Okay, dia ada speaker kat sini. Yang ni untuk USB HDMI, USB untuk cas. Kita cuba buka tengok. Wah, mantap. Mantap dengan harga berbaloi. Okay, kita cuba buka dulu, kita tengok menu dia. Tadi menu dah taruh dalam. Eh, ni ada. Eh, bukan. Kita tengok cara buka dia macam mana. Cara buka dia. Oh, kalau
tepi daripada bawah. Kalau dia punya ni bawah untuk masa beti daripada tepi. Jadi macam ni tak sangat ni. Oh, kena tolak depan dulu baru boleh buka. Oh ya ya ya. Tolak depan dulu baru boleh buka. Okey, kemudian kita masukkan betinya. Beti dia punya power 1350 mAh. In China model PG1350. Okay, kita try masuk bateri dia. Okay, kemudian memori card mana memori card tadi? Oh, ni memori card. Kita masukkan memori card dia lah. Ayah, patut tu ayah nak kena pula. Saya cuba waterproof casing dalam baldi sebelum menggunakan bersama dengan esokan Belanda. Dalam 3 minit pasti casing tidak terapung di permukaan proses di suasa. Okey, kita nak keluarkan dengan memory card. High speed lah memory card ni. 120 MB per second. Kita beli 64 GB. Okay, kita masukkan dalam ni. Kita memori card 64 GB. Okay, bateri pun dah masuk. Okay, kita masuk tutup. Dan yang ni, yang ni pun sama juga semua. Tolak dulu. Tolak dulu baru boleh buka. Ni HDMI dengan USB charger punya. Oh, dia ada span ni untuk waterproof eh. Okay, ada span untuk waterproof. Jadi yang Alcaso Brave 7 LE ni dia sebenarnya dah memang waterproof, tapi tak berapa lama untuk kalau tak pakai casing. Okay, kita on dengan baterinya ada. Wah, sudah on. Jadi kita buka dia punya plastik dia. Plastik dia kasih buka. Okay. Oh, wow, depan tu tak buka lagi ni. Depan patut tak clear gambar. Okay, kita buka depan. Lepas tu buka depan pun kita buka juga. Ah, baru terang gambar. Baru terang dia pakai touchscreen eh. Setting. Okay, lagi juga touchscreen dia. Full HD eh. Pakai voice record on. Quality middle high quality. That set high quality. Video okay.
auto low light on. Ini banyak lagi saya nak study. Saya rasa sampai di sini saja untuk unbox kita punya action camera Akaso Bird 7 LE. Gambar agak clear . Gambar agak clear. Kita cuba untuk kita ambil video. Okay, kita cuba ambil video. Kita tahan lah. Kita terang keterangan dia. Untuk gambar-gambar gambar ni kita nak ambil gambar pertama. Itu screen . Macam mana ni, buku pun belum baca lagi. Jadi belum faham lagi macam mana nak sambung dia punya wifi connect.
Lepas kita cuba lain kali. Oh, yang ni sudah boleh sambung eh. Sudah boleh sambung. Kita boleh tukar skrin depan eh. Nah, jadi kita boleh ambil video menggunakan skrin depan. Ah, itu dia. Okey. Apa kakak? Apa dia tengok muka tu kalau nangis macam mana? Nampak? Pak. Kegalan nangis ya, Pak. Macam mana? Nah, dah masuk video. Tahu. Masuk video lah ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akasa Bread 7L sudah sampai. Kita tunggu guys aksinya, kualiti videonya macam mana. Nanti time kita mancing kita ambil. Okay. Okay, kita start video dia. Buka screen belakang balik. Itu kita skrin macam ni. Okey dah. Untuk function seterusnya kita masih kena belajar lagi, kita tengok buku eh. Hey guys, sekarang ni kita review untuk unbox Akasa Bread 7L eh. Harga yang mampu milik eh. Action camera yang mampu milik. Walaupun harganya tak begitu mahal, tapi kualiti rasanya macam ada kualiti barang ni. Okay, kita jumpa lagi di episod yang datang. Assalamualaikum.